Kekemasan rekaan, keunggulan prestasi dan kejituan binaan cukup menyinari Huawei Mate 8. Saya kini sedang menggunakan Huawei Mate 8 sebagai peranti harian saya dan saya dapati ada beberapa perkara yang saya cukup sukai mengenai peranti ini. Apabila diteliti dari segi rekaannya, ia cukup memberikan imej eleganisma pada setiap sudut peranti ini. Ia membawakan rekaan logam bersama kenipisan peranti yang begitu menawan dalam menawarkan pengalaman menggunakan peranti yang kukuh dan selesa. Kameranya digarap dengan begitu cemerlang dengan sensor 16 megapiksel bersama sokongan OIS dalam memberikan kualiti imej yang menyelah. Hasil gambar yang dipersembahkan begitu jitu dan warnanya cukup tepat untuk penggambaran harian. Huawei Mate 8 juga memberikan prestasi pantas melalui penggunaan chip berprestasi tinggi Kirin 950 dengan rekaan 16 nanometer. Ia memberikan bukan sahaja dari segi pengalaman lancar untuk penggunaan harian, malah tidak memberikan sebarang isu dari segi pengeluaran haba. Baterinya juga adalah sesuatu yang cukup mengagumkan di atas keupayaan masa bertahan bateri selama 2 hari. Jika dinilai dari sudut penggunaan, ia mampu memberikan screen on time sekitar 8 jam yang bagi saya cukup lama bagi sebuah peranti pintar. Akhir sekali tentunya skrin 6 inci peranti ini yang cukup luas untuk memaparkan kandungan seperti gambar dan video. Skrin IPS Neo LCD dengan resolusi 1080p yang didatangkan cukup memberikan paparan yang sangat terang dengan warna yang begitu jitu. Huawei Mate 8 boleh didapati di Malaysia bermula RM2,999 untuk varian 32GB dengan 3GB RAM. Bagi anda yang berminat untuk mendapatkan varian yang lebih tinggi, anda juga boleh mendapatkan varian 64GB dengan 4GB RAM pada harga RM2,399. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail. Kita jumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.